Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada. Dan wabil khusus SAM di ruangan studio Begitu juga untuk jajaran penyiar, semoga Allah taala memberkahi kita semua dan mudah-mudahan hajat maksud kita Allah taala sampaikan dan kabulkan. Hari ini kita membahas tentang masalah hidup harmonis ya, bagaimana agar hidup harmonis. Hidup harmonis adalah dambaan setiap manusia. Dalam keluarga, lingkungan, kerja, maupun masyarakat luas, keharmonisan menjadi kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi, kalau cerita masalah harmoni sesuai dengan harapan, bergulir dengan zaman, waktu, tempat, sehingga kalau sudah harmoni indah seperti musik itu, ya kan? Kalau harmoni musik itu sesuai, maka akan sedap didengar. Lalu bagaimana cara mencapai hidup harmonis? Ada beberapa tips yang dalam Al-Quran, Al-Karim juga dibahas. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 19. Saya akan baca. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا wa fihi khairan katsira. Sadakallahu alazim. Fokus kita itu di ayat wa ashiru nabil ma'ruf dan bergaullah dengan mereka secara patut, secara harmonis. Fa in karihtumhunna kemudian bila kamu tidak menyukai mereka fa asa fa asa an takrahu shay'a. Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi apa yang tidak kita sukai, boleh jadi itu ada kebaikan. Karena harmoni itu nggak mesti harus sama. Ibaratnya kita suka gulai lemak, istri suka gulai asam. Jadi bagaimana tipsnya agar harmoni? Pertama, Saling menghormati dan menghargai setiap kepala punya pikiran masing-masing. Orang begitu juga, jadi ketika kita ego memaksakan kehendak kita, maka tidak akan harmonis hidup ini. Belajar, bersabar, menerima perbedaan. Bahwasanya indahnya alam ini karena perbedaan itu. Rumah itu tidak tersusun dari pasir saja. Ada semen, ada batu, ada besi, ada kayu. Nah, yang membuat cantiknya rumah tadi karena semua yang berbeda itu menyatu. Begitu juga kalau kita tengok Indonesia ini, kenapa ada simbol uh, perkataan yang jadi jargon: 'Bhinneka tunggal ika', berbeda-beda tetap satu jua. Nah, ini makna keharmonisan itu. Bagaimana melebur beragam suku-suku, ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, ada Banjar, dan lain sebagainya sukunya. Jadi, karena ada saling menghormati dan menghargai, kita tidak minta lahir dari suku tertentu, tapi Allah menghadirkan kita dari suku itu. Jadi, hargai, hormati, masing-masing punya kelebihan masing-masing kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Hindari sikap egois dan selalu berusaha memahami sudut pandang orang lain agar harmonis. Kira-kira kita tanya, ini sama kita pas sama dia belum tentu. Jadi ketika kita bisa menghargai perbedaan itu, hadirlah harmoni tadi. Yang kedua, tipsnya adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Kadangkala orang tidak tahu apa mau kita. Kalau tidak, kita komunikasikan, kita lapar, ngomong, kita lapar. Sedangkan kita ke rumah makan Padang saja, itu kita harus pesan, kita ngomong. Kita sudah tahu jelas, datang ke situ mau makan, tapi yang jualannya itu ngomong mau makan apa, kecuali kalau sudah dihadirkan seperti model yang namanya makanan dihidangkan seluruhnya tinggal ambil. Tapi walaupun begitu, kita tetap selazimnya ketika membeli sesuatu itu harus jelas. Ini lewat komunikasi. Begitu juga berumah tangga. Ini diam-diaman suami istri. Saudara sama saudara. Kawan sama kawan. Mana manusia tahu isi hati kita. Maka komunikasi yang terbuka adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis selalu jaga komunikasi, harus ada waktunya itu, quality time, waktu yang berkualitas dengan mereka, dengan anak, dengan istri, dengan kawan. selalu jaga komunikasi itu, jujur dengan orang-orang di sekitar. karena ketika kita berbohong, kita akan berbohong lagi, terus berbohong, terus berbohong, untuk menutupi kebohongan yang pertama. sampaikan pendapatan dan perasaan dengan baik. kalau memang tidak suka, ngomong nggak suka tapi pertimbangkan juga ya kira-kira cara kita menyampaikan seperti apa dan dengarkan dengan seksama ketika orang lain berbicara karena begini cara menjadi pembicara yang baik dimulai dari pendengar yang baik kalau kita tidak pandai mendengarkan cara yang baik maka bagaimana kita bisa berbicara dengan yang baik selanjutnya agar hidup harmonis Saling memaafkan karena manusia ini bukan maksum terlindung dari dosa. Jadi, kesalahan adalah hal yang wajar dalam hidup. Siapa saja boleh jadi melakukan kesilapan dan kesalahan karena makhluk dan manusiawi. Ketika terjadi perselisihan atau konflik, belajarlah untuk saling memaafkan. Kenapa orang-orang tua dulu bisa bertahan lama dalam rumah tangganya? Karena... Belajar menerima dan memaafkan tidak akan mungkin dalam puluhan tahun manusia itu bisa menyembunyikan kesalahan itu. Kesilapan itu sering sekali bisa terjadi, maafkanlah dengan ikhlas dan jangan menyimpan dendam. Selanjutnya nomor empat, hidup harmonis itu dapat dicapai dengan bekerja sama. Jadi tidak akan dapat dicapai dengan individualisme hidup sendiri. Makanya dalam Islam itu ada anjuran untuk menikah. An-nikahu sunnati. Dalam menikah itu sendiri ada keharmonisan. Karena akan bekerja sama. Bekerja sama untuk memelihara keturunan. Bekerja sama dalam membagi kerja. Kita harus selalu berusaha bekerja sama dan saling membantu. Gotong, gotong royong dan saling tolong menolong adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Sendiri Sulit, jadi ketika saya dulu kuliah, saya kan tinggal di Medan itu sendirian. Ketika dalam kuliah itu saya menikah, saya berpikir begini: dua kepala lebih baik dari satu kepala. Jadi, ketika waktu kuliah itu menikah, masalah saya itu tidak menjadi masalah saya sendiri saja, masalah bersama dengan istri pada saat itu. Selanjutnya, belajar bersyukur dan belajar berbahagia nah, ini bisa harmonis. Jadi syukur adalah segala syukur atas segala nikmat Allah itu juga menjadi kebahagiaan. Kadangkala sifat tidak pernah berpuas diri membuat kita tidak akan mendapatkan keharmonisan. Ketika kita bahagia kita akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain lebih harmonis. Jadi itu lima poin, Sam, yang kita harus lakukan dalam kehidupan agar bisa menjadi harmonis. Iya. Iya. Oh, berarti, ya pertanyaan, pertanyaan rahasia, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. Iya ya Begini uh, Penanya rahasia ya hmm. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda itu sebenarnya adalah akibat, bukan sebab. Ya, jadi orang itu tak suka sama kita. Boleh jadi penyebabnya itu dari kita, tidak mutlak dari dia, atau boleh jadi dia yang berhati keras. Belajarlah introspeksi diri dulu, karena boleh jadi masalah itu datang dari kita. Kenapa kita langsung mencap dia? Orangnya tidak baik. Padahal boleh jadi kita yang kurang begitu. Kalau memang kita bagus gitu, jadi eh, datang saja dengan penuh kerendahan di waktu-waktu momen. Anggap saja nggak ada kejadian. Walaupun sebenarnya berat. Tapi kalau memang sudah berupaya untuk didekati, dia tidak mau, ya sudah. Atur jarak saja. Namanya orang tidak mau, ya kan? Begitu saja. Iya. Itu berarti. Tak ada niat kita mau memutuskan silaturahim. Dia yang mau memutuskan. Orang yang memutuskan silaturahim. Ini susah sekali untuk dapat rahman Allah. Dan boleh jadi sulit masuk surga. Seperti itu. Layat khul jannah tidak akan masuk surga. Apa itu? Koti orrahim? gitu Orang yang. Al-koti apa gitu. Lupa saya hadisnya. Tidak akan masuk surga. Orang yang suka memutuskan silaturahim. Iya. Ya, sebenarnya tadi kembali ya. Ini dendamnya ini salah kita apa salah dia? Kalau uh -uh, dia dendam sama kita boleh jadi perbuatan kita. Iya. Kok tiba-tiba kita hukum bagaimana dosa pendendam? Tidakkah kita pandang? Mungkin salah kita. Mungkin dosa itu terjadi dari kita. Iya. Tapi kalau pendendam kita... Ini sebenarnya harus duduk bersama. Buka pikiran kita. Kita, iya. Belajar memahami. Meminta maaf sama dia. Dengan secara tulus. Tidak sekedar dengan lisan. Tapi dibuktikan dengan tindakan. Ah, ibaratnya kita pernah menyakiti dia. Datang itu kira-kira bawa makanan. Salami uang. Kan gitu. Mohon maaf dengan kesungguhan. Tidak sekedar ngomong aja aku minta maaf ya gitu ini kan minta tepuk ini ini orang kayak gini banyak sekali saya jumpai mudah sekali menyakiti tiba-tiba dengan mudah ngomong ah, minta maaf ya gitu kalau gitu rasa rasanya mau macam awak tumbuk mukanya kan gitu udah hati manusia ini kan seperti gelas kalau sudah pecah kalau seperti pas sudah retak agak sulit lah Ah, jadi kalau dia dendam, jangan tiba-tiba menghukumi. -tiba kau pendendam, tak boleh dosa kau, tak masuk surga kau. Boleh jadi salahnya itu di kita. Iya. Tapi kalau memang kita sudah sebaik mungkin, betul-betul baik, betul-betul berbuat kebaikan dengan keluarganya, itu ya dialah dosa gitu. <laughs> Iya. Berarti memang salah di Anda. Ya kan dia katanya berusaha minta maaf gitu. Hak dia. Memaafkan tidak memaafkan itu hak dia. Mungkin hati dia sudah cukup terluka. Gara-gara kelakuan Anda. Iya jadi terima sajalah. Namanya kesalahan sendiri kan gitu. Uh -uh. Jadi harus terus berupaya. Terus, 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 terus. Minta maaf. Saya tidak tahu upaya Anda itu minta maafnya seperti apa. Coba kira-kira bawa duit 20 juta. Memaafkan tidak dia. Ini aku minta maaf 20 juta aku kasih. Saya dulu pernah kan kawan dia datang pada saat itu di rumah. Saya tak ada di rumah. Bagaimanalah cara saya... Meminta kemaafan kawan-kawan semua. Oke, okay, saya bawa kawan-kawan makan kita siang hari ini di rumah makan. Kalian mau pesan apa, saya yang bayar. Oh, jadi senang mereka. Karena kenapa? Kesenangan mereka yang kita kasih. Jadi sebenarnya meminta maaf itu ada caranya, adabnya, tatanya. Kan tidak tiba-tiba hanya modal lidlut. Apa itu lidlut? Lidah dan ludah ngomong aja. Ah, ini nggak bisa. <laughs> Jadi usaha terus. Sebagaimana kita menyakiti hatinya, sebegitu juga kita mau merekatkannya kembali. Jangan sekali aja dicoba. Dua kali, tiga kali. Terus menerus sampai kemaafan itu hadir. Kalau dia tidak mau memaafkan, itu hak dia, Sam. Itu hak dia. Karena memang dia sendiri yang Uh, menyakiti orang itu, Iya yeah. iya <laughs> yeah, iya, yeah. mudah-mudahan orang yang bermasalah tadi dimudahkan untuk dimaafkan, begitu, amin amin, <laughs> terus terus, iya yeah, iya, yeah. nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, Pak Uban <laughs> Iya Udah pernah jumpa, kok orangnya ramah Iya hmm. Coba baca pelan-pelan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hmm. Iya. 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 Kalau hidangannya itu modalnya berbungkus dan itu indikasinya tak ada yang haram, libas saja Pak Uban. Contohnya, tebotososro aqua atau memang ada uh, nasi dari rumah makan padang, gitu ya. Udah jelas halalnya. Cuma kalau disangsikan dengan piringnya ada yang haram, gitu. Tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf, aku sedang kenyang. Mohon maaf, ya. Pokoknya ada batas. Aku puasa kan bisa saja. Uh, puasa untuk tidak makan itu bukan puasa dalam tanda kutip uh, dari seperti puasa sunat ya. Tidak makan itu sendiri kalau dari segi bahasa puasa. Puasa itu kan as saumu lugatan al imsaku Puasa itu ya menahan. Nahan kentut juga puasa. Nahan nggak ngomong juga puasa. Secara bahasa iya. Ya, jadi Uh, dulu di kampung kita ini luar biasa ulamanya ada saya sampai cerita gitu kan ke telinga saya seh tuhan uh, Seh, seh tuan Abdul Wahab ya titi merah ya apa titi putih gitu udah itu titi merah ya uh, udah itu ada tuan Sebakri di pesisir dua-duanya sudah meninggal ya Allah Allahyarham ya jadi mereka kan belajar di luar negeri itu di, di tanah Arab ketika diundang ke apa namanya itu pada saat itu pemerintahan Asahan mereka ini kan antisipasi dengan makanan daripada pemerintah sebab subahat bagi mereka nggak jelas uangnya dari mana pajak apa duit apa jadi kan mereka ulama dipanggil kan begitu. Jadi salah satu di antara mereka, gitu, kalau tak salah ingat saya, se uh, Wahab ya, saya Bakri ya, dia tak makan itu, tak makan. Jadi dia kenapa tak makan, Tuan Puasa? Oh iya. oh dia itu, dia yang satu ini makan ya, yeah. yang ditanya buat orang makan lepuk lepak, tak Tuan Wahab ya, atau di antara dua-duanya saya lupa itu. Jadi sudah pulang dua-duanya ngomong. Dulu kita kan pernah belajar. Tidak boleh makan harta yang subhat doa kita terhijab. Engkau kenapa tak makan? Aku puasa-puasa dari makan yang subhat. Subhat ini kan samar-samar. Jadi tak jelas duitnya dari pajak apa. Entahkah dari pajak B2. Apakah pajak narkoba. Pajak ini kan pemerintah ya atau prostitusi begitu atau pajak dari yang haram-haram kan gitu kan nggak jelas dari usaha-usaha yang tak jelas itu orang-orang dulu. -orang ya sampai begitu tapi kalau salah satu ngomongnya aku lupa orang lupa kalau makan kan nggak dihukum kata dia iya jadi engkau puasa aku makan orang puasa itu kalau lupa dia puasa dari yang haram itu ya kan kalau lupa dia dilibasnya tak tahu dia kan tak dihukum ah jadi itulah Sudut pandang itu, jadi itu cerita masalah makanan yang disangsikan. Begitu juga tadi, kalau kita bertamu ya di rumah non-muslim, dan ada indikasi benda yang haram. Tapi kalau tidak semua orang non-muslim itu makan B2, tidak semua, sama hanya kayak kita kan. Sapi itu lembu, itu kan halal ya, tapi tidak juga semua suka makan lembu, iya kan? Sama juga dengan mereka, bukan berarti kalau mereka di luar Islam itu semua makan itu. Jadi ada kesukaan juga. Jadi kalau mereka modelnya hidupnya vegetarian, jadi ya rumah itu nggak ada yang sifatnya najis-najis moga laza, najis berat. Ya udah libas aja, Pak Uban. Iya, <laughs> iya, iya. Kita beli roti itu loh, Pak Uban. ASW kan itu, roti biskuit, itu rata-rata kadang di pabrik Cina majestic, iya kan? Ah, tapi kalau tidak ada indikasi haram, bahkan ada label logo halal mu'i, alibah ah, saja. Kan pekerjaannya kan muslim. Kita datang itu. nggak mesti harus pergi belanja di eh, apa namanya itu Bika Ambon si Julaika ya. Enggak, mesti kalau majesting tadi sudah halal ya udah tapi dulu kalau yang bika ambon meranti itu kan ada indikasi yang haram gitu ya kan uh, seperti itu iya 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 hmm. Hmm. oh iya 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 jadi para pendengar setia RSB di mana saja berada, hidup harmonis bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Ini perlu pengorbanan, usaha, keikhlasan. Semua dapat mencapainya jika lo itu dilakukan. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai agar mudah menjadi hidup yang harmonis. Dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman-teman. Karena kita selain makhluk individual, juga makhluk sosial. Semoga Allah bimbing kita ke jalan yang lurus. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik. Asyadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.